الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الله وطلابي رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Kaif halukum ayyuhat thullab? Asakum thayyibin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau selalu memberikan kesehatan dan keafiatan kepada antum semua yang ada di rumah. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita, baik di majelis yang mulia ini ataupun di tempat-tempat yang lainnya, sehingga kita bisa menjaga diri kita ya dalam tetap, atau sehingga kita bisa tetap ya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa thullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelumnya ya ana minta maaf kepada antum semua, ternyata muqarrar kita setelah bab tilawatul Quran itu bab adab ziarah, ya bukan bab adab salam, karena bab yang berkaitan dengan salam ya mungkin sudah antum pelajari di waktu SMP. Jadi sekarang ini kita masuk ke bab adab ziarah, bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang akhlak-akhlak atau adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika berziarah. Seperti biasa, Syekh Hafizahullah taala di sini ya sebelum menyebutkan adab-adab yang ada, beliau selalu menyebutkan ayat-ayat dan hadis Nabi kita Muhammad SAW di awal bab, semata-mata untuk menjelaskan kepada kita tentang memang betul hak adanya adab-adab tersebut, dan juga berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melakukan atau yang mengamalkan adab-adab tersebut. Ayat yang pertama yang beliau sertakan, qala Allah taala ya di surat An-Nur, ya surat An-Nur ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, liyasta'dhinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum. Hendaknya ya anak-anak kecil yang belum baligh dan hamba-hamba sahaya atau budak-budak, baik laki-laki ataupun perempuan yang kalian miliki, hendaknya mereka meminta izin terlebih dahulu kepada kalian ketika mereka ingin masuk ke dalam ya rumah-rumah kalian, kamar-kamar kalian. Hendaknya mereka meminta izin terlebih dahulu kepada kalian. Kapan? Thalatha marratin, dalam tiga waktu. Yang qabli salatil fajr, yang pertama waktu sebelum salat fajar. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, yang kedua waktu-waktu yang di sana kalian biasa menanggalkan pakaian luar kalian untuk beristirahat. Wa min ba'di salatil isya, dan yang ketiga waktu setelah salat isya. Ayat yang mulia ini ya sangat jelas menjelaskan kepada kita tentang memang ada hak atau adab-adab dalam berziarah. Adapun hadis yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala, itu hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ya, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam tentang ada seorang pemuda yang menziarahi saudaranya di desa sebelah. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mengutus seorang malaikat ya untuk mengikuti jejaknya. Falamma ata alaihi, ketika sang malaikat menghampirinya, menghampiri pemuda tersebut, dia pun bertanya kepada sang pemuda, qala aina turid, ke mana tujuanmu, apa yang kau inginkan? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, sang pemuda mengatakan, saya ingin menziarahi saudara saya ya di desa ini.
Kemudian sang malaikat bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha, apakah ziarahmu ini dengan tujuan untuk memberikan nikmat kepadanya atau untuk memberikan sesuatu kepadanya? Qala la, pemuda mengatakan tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal, hanya saja saya ini cinta kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan pemuda ini menziarahi sahabatnya semata-mata untuk bersilaturahim, menguatkan tali persaudaraan di antara mereka. Semata-mata ia menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban itu, qala, sang malaikat berkata, fa inni rasulullah ilaik, maka ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepadamu, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kecintaannya kepadamu sebagaimana engkau telah memberikan cintamu kepada saudaramu, ya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentunya hadis yang ada ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ya orang-orang yang melakukan penziarahan dengan didasari adab-adab yang ada. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, langsung saja kita masuk ke adab yang pertama. Al-adabul awal az-ziyaratu fi ghairi al-awqati ats-tsalatsah allati fi ayat al-istidhan. Yang pertama, kalau kita ingin berziarah atau menziarahi teman kita, saudara kita atau yang lainnya, maka kita az-ziyaratu fi ghairi al-awqati ats-tsalatsah allati fi ayat al-istidhan. Kita usahakan melakukan penziarahan tersebut di selain tiga waktu yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca. Ayat ini dikenal dengan ayat al-istidhan, ayat meminta izin. Qala al-mu'allif, arsyada Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'minin an yamna'u qadimahum wal-atfal alladhina lam yablughu al-hulma min ad-dukhuli 'alayhim fi awqati al-awrati ath-thalathah. Dalam ayat yang ada, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita melarang ya para pembantu-pembantu kita, di sini budak masuk ke dalamnya, wal atfal, dan anak-anak kecil yang kita miliki yang belum balig, minad dukhuli alaihim fi awqatil awrati thalas, untuk masuk kepada kita di tiga waktu yang ada. Di mana tiga waktu ini dikenal dengan ya tiga aurat. Tiga aurat. Karena tiga waktu ini biasanya kita ya membuka aurat kita. Sehingga tidak baik bagi orang-orang berziarah pada waktu tersebut. Wahya, tiga waktu yang ada sebelum salat subuh, waktu yang dimana kita sering gunakan untuk istirahat sejenak. Kita menanggalkan pakaian kita di sana. Wa min ba'di salat isya, dan yang kedua dan yang ketiga adalah waktu setelah salat isya. Apa alasannya? Ya kenapa kita dilarang untuk melakukan penziarahan pada tiga waktu tersebut? Wal illatu fi dzalika an hadhihi al-awqat madhinnatu an-naum. Karena tiga waktu yang ada ini biasanya dipakai untuk istirahat, untuk tidur. Wal ikhlad ila rahah, ya untuk melepas kelelahan. Wal ifdha'i ila al-ahl, ya untuk memberikan hak bagi keluarga. Falidzalika hasal al-mana' min ad-dukhuli fi hadhihi al-awqat illa bi idznin. Maka dalam ayat yang ada jelas ya adanya pelarangan, pencegahan agar kita tidak memasuki atau melakukan penziarahan ya kepada saudara kita, teman-teman kita atau yang lainnya di tiga waktu yang ada, illa biidzin, kecuali ada izin dari pemilik rumah. Waziyaratu fi ahadi hadhihi al-awqat ath-thalathah la shakka annaha tu'akhir 'ala ahli al-bait sufuhum, karena melakukan penziarahan pada tiga waktu yang ada atau salah satu darinya tanpa diragukan bisa tuakhir, bisa merusak ya ketenangan pemilik rumah. Wa tuqliqu rahatuhum,
dan bisa ia merusak, ia mengotori, mencemari istirahat mereka. Wa tusabbib lahumul harud, dan mereka pun akan apa? Akan didatangi kesungkanan. Kenapa? Li'anna an-nasa fil ghalib, karena manusia pada tiga waktu tersebut la yakun musta'iddin, tidak siap ya untuk menerima, ya menerima tamu. Oleh karena itu untuk semata-mata menjaga ya perkara-perkara ini, diharapkan kita agar tidak melakukan penziarahan di salah satu dari waktu yang ada. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah jami'an, nanti alasan tambahan bisa antum baca langsung di kitab yang mulia ini. Kita ambil secara ringkas saja. Ada bin kedua yang perlu kita perhatikan juga, la ya'ummu zairu sahib al-bait wa la yajlis ala firashihi illa bi'idhnin. Ada yang kedua, bagi orang yang akan berziarah, ya, ketika penziarahan lama yang sampai masuk waktu salat misalkan, kita tidak diperbolehkan ya orang yang berziarah ini, tidak baik untuk apa? Untuk mengimami ya pemilik rumah. La ya'ummu zair sahib al-bait, sang penziarah tidak baik ya menjadi pemimpin atau imam dalam, atau menjadi imam untuk pemilik rumah. Wala yajlis ala firashihi illa bi'idni, dan jangan sekali-kali kita duduk di kursinya, di bangkunya, di sofanya, apalagi sampai ia masuk ke dalam kamar-kamar mereka, illa bi'idnin, kecuali ada izin dari mereka. Wadhalika li'anna ar-rajul fi baitihi ahaq min ghairihi, karena tentunya pemilik rumah itu paling berhak ya di dalam rumahnya. Fakanat imamatu shalah wal julus ala firasyil mu'addalahu, baik itu menjadi imam atau duduk di tempat-tempat yang ada yang sudah disiapkan, la yakunu illa biidznih, tidak boleh kita lakukan kecuali ada izin dari pemiliknya. Ja'a dzalika fi hadits Abi Mas'ud al-Ansari, adapun dalilnya telah datang dari hadis sahabat yang mulia Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Innahu qala, ya'umul qawmu aqra'uhum li kitabillah, yang paling berhak untuk menjadi imam untuk suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, yaitu dia yang paling banyak atau yang paling bagus ya bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa, namun kalau ya dalam hal bacaan, banyak bacaan, bagus bacaan itu sama, fa'alamuhum bi sunnah, maka kita pilih mana yang lebih berilmu tentang sunnah. Fa'in kanu fi sunnati sawa, namun kalau dalam masalah sunnah mereka sama, fa'aqdamuhum hijratan, kita pilih mana yang lebih atau yang paling utama, paling duluan masuk ke dalam agama Islam atau paling duluan baik akhlaknya. Fa'in kanu fil hijrati sawa, namun kalau masalah hijrah itu sama, fa'aqdamuhum silman, dan kita utamakan mereka yang lebih ya besar umurnya. Wala ya'umur rajulu rajula, ini intinya, wala ya'umur rajulu ar-rajula, dan jangan sekali-kali ya seorang pemuda atau penziarah itu mengimami, jangan sampai ya seorang pemuda mengimami seorang pemuda yang lain di sultani, dalam ya daerah kekuasaannya. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni, dan jangan sekali-kali dia duduk ya di dalam rumahnya, ala takrimatihi, dalam penghormatannya, illa bi'idni, kecuali ada izin darinya. Au fi riwayatin illa an ya'zan laka au bi'idni. Jadi kita enggak boleh bertasarruf melakukan perkara-perkara ketika kita berziarah kecuali ada izin dari pemilik rumah. Ikhwani fillah wa thullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, anna sahib al-bait wal majlis wa imam al-masjid ahaq min ghairi. Karena pemilik rumah dan sahibul bait lebih berhak, baik untuk menjadi imam, duduk atau yang lainnya dari ya yang lain. Apalagi dari seorang tamu. Wa in kana dhalika khair afqah wa aqra wa arwa, walaupun sang penziarah ini kelihatan lebih ya lebih faqih, lebih banyak bacaannya, lebih baik orangnya atau lebih afdal dari pemilik rumah, namun walaupun demikian itu wilayah kekuasaan mereka, maka mereka lah yang berhak untuk ya melakukan hal-hal yang ada.
Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada yang ketiga yang terakhir, al-iqlalu min ziarah. Ya, kita dianjurkan untuk mempersedikit penziarahan. Ya, jangan melakukan penziarahan sering-sering. Yushiru hadithu Aisyah Ummul Mu'minin. Adapun dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu as-sabiq wa qawluha laqal yawmun kana ya'ti 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ya'ti fihi bait Abi Bakr ahad tarafay an-nahar. Sangat sedikit hari-hari Nabi kita Muhammad SAW kecuali ya beliau mendatangi Abu Bakar ahad tarafay an-nahar, salah satu ya penghujung hari, kadang pagi, kadang juga ya sore-sore hari. Ini sedikit sangat sedikit hari Nabi kita Muhammad SAW yang beliau gunakan untuk berziarah ke rumahnya Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu juga ya hadis yang ada, wa ammal hadis al-masyhur dikatakan zur hubban tazid hubban. Artinya ya ziarahlah selang-seling, maka itu akan bisa menambahkan kecintaan di antara kalian. Jadi intinya hadis yang ada ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya kita jangan banyak-banyak berziarah atau jangan sering-sering melakukan penziarahan, apalagi ya dengan tujuan yang satu, kecuali kalau memang ya sahabat yang kita ziarahi, orang yang kita ziarahi ini itu cinta akan ziarah kita, maka ini tidak mengapa. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.